Kehadiran buaya muara di kawasan padat penduduk Sungai Arut di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menggegerkan warga. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat terus mengimbau warga untuk tidak beraktivitas di sungai. Inilah penampakan seekor buaya jenis muara yang menghebohkan warga di bantaran Sungai Arut, Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kemunculan buaya jenis muara sepanjang 5 meter ini dalam 2 hari terakhir membuat ketakutan warga setempat. Pawang buaya diminta untuk segera mengevakuasi buaya ganas tersebut, sebab jika dibiarkan bisa mengancam warga. Jam 4 sore seringnya. Ini 2 hari terakhir ini sering muncul, Mas? Ya, sama, sering muncul. Sering muncul ya. Dari jam 3 sampai jam 4 sore, malam juga sama, jam 7-8 juga. Sementara itu, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi Wilayah 2 di Pangkalan Bun terus mengimbau warga untuk tidak beraktivitas di sungai, sebab buaya muara masih berada di sekitar Sungai Arut. Suasana di bantaran Sungai Arut kini sepi dibandingkan hari sebelumnya. Tidak ada kegiatan mencuci ataupun mandi di pinggir sungai. Warga masih ketakutan dengan munculnya buaya muara. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan.